Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Ikhwansyah. Pada video kali ini, saya ingin membuat obat herbal untuk mengobati batuk berdahak, melegakan tenggorokan. Bahannya apa saja? Ini ada 3 buah kencur, 1 buah jeruk nipis, dan juga 1 saset madu. Karena yang ada hanya di rumah saya madu saset ya. Bila sobat ada madu botol, 1 sendok makan. Langsung saja kita parut kencurnya dulu ya. Kalau diparut ini terasa banget rasa kencurnya. Kita parut sampai habis kencurnya ya, sebanyak 3 buah. Ini kita memakai air 200 ml. Ini direbus sampai menyusut ya airnya. Mari kita rebus ya. Rebus dulu kencurnya ke dalam panci perebusannya. Kita tuang kencurnya. Lalu nyalakan apinya. Kita tunggu sampai mendidih dan menyusut airnya. Oke sobat, ini sudah mendidih dan mulai menyusut airnya. Kita matikan saja apinya. Lalu kita saring ke dalam gelas. Bismillah. Oke sobat, ini air rebusan kencurnya. Bila sudah hangat, baru kita campur madu dan jeruk nipisnya. Minum selagi hangat. A few moments later. Ini air rebusan kencurnya udah hangat ya, tinggal ditaruh jeruk nipisnya. Ya. Dan juga madu ya.
nih madunya. Kita campur. Kita aduk biar rata. Oke, tinggal diminum. Aturan minumnya di pagi hari 1 gelas sesudah makan ya. Dan di malam hari 1 gelas sesudah makan juga. Mari kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada aroma kencur dan jeruk nipis, rasanya yang sangat kuat ya, asam dan manis dari madunya. Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya video ini. Bila mana sobat mempunyai keluhan-keluhan penyakit, boleh komen di kolom komentar. Biar saya membuatkan obat herbal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.